Tarian Niru ditarikan semasa musim menuai padi dan sangat popular di kalangan masyarakat kaum tani. Dengan memegang niru ketika menari, pergerakannya menunjukkan kaum-kaum wanita sedang menggoncangkan niru untuk membuang hampas-hampas padi selepas ianya sudah siap ditumbuk. Tarian Zapin Yaladan ditarikan sebagai hiburan pada hari-hari keramaian dan pertunjukan. Dengan iringan alat musik seperti gambus dan marwas, penari-penari menggayakan tarian ini yang banyak berasaskan gerakan seluruh anggota badan. Dahulunya, ditarikan terutamanya di hari-hari kerja kawin. Yeah.
Tarian Makan Sirih, sebuah tarian yang sering ditarikan di istana-istana, di majlis-majlis perasmian dan perkahwinan. Kelembutan dan kehalusan pergerakan-pergerakan sewaktu menari menunjukkan betapa tingginya budi pekerti dan sopan santun gadis-gadis Melayu dalam kehidupan sehari-hari. Pinanglah ada di Bukit Labatu. Makanlah sirih berpinang, tidak berpinang, tidak. Pinanglah ada di Bukit Labatu. Tarian tudung saji dan payung ditarikan dalam suasana penuh kegembiraan setelah kaum tani mendapatkan. Tudung saji dan payung digunakan dalam tarian ini oleh gadis-gadis untuk menyorokkan wajah mereka dari tuna-tuna yang ingin menghampiri. Rentak muzik inang dan joget mengiringi tarian ini. Tarian joget dan cinta sayang ditarikan pada musim padi dan sangat popular di negeri-negeri utara semenanjung Malaysia. Thank you.
Tarian ini ditarikan oleh Truna dan Dara dengan begitu lincah untuk menghiburkan pengunjung-pengunjung yang berkumpul beramai-ramai untuk bertemasya. Thank you.